Ya, halo guys, balik lagi di channel Mezi Orb. Nah, thank you banget nih buat kalian yang udah ngeluangin waktunya buat mampir ke sini ya. Di video tutorial kali ini gue bakal ngejelasin nih gimana sih caranya untuk nyembunyiin efek online. Karena kan kadang kalian juga butuh privasi ya, jadi nggak pengen dong pastinya kalian tuh kelihatan online gitu kan. Nah, buat caranya sendiri tuh gak ada dua ya caranya. Yang pertama tuh ini cara yang cukup mudah, termasuk cara yang mudah. Kalian tinggal masuk aja ke pengaturan di kanan atas. Nah, ntar udah nyampe sini kalian bisa ke masuk ke menu privasi. Nah, ini di sini kalian bisa nonaktifin aja yang ini, tampilkan di sekitar yang bawah. Nah, ini nonaktifin aja. Nah, terus kalian juga bisa masuk ke menu interface. Nah, di menu interface ini kalian scroll terus di bagian efek online ini, pengingat teman yang online, kalian nonaktifin aja. Nah, itu ntar status online kalian tuh nggak akan kelihatan sama publik. Tapi kalian masih bisa kelihatan online sama teman kalian. Jadi masih bisa di-invite buat main sama teman kalian. Tapi sama publik nggak bisa. Nah, jadi ini tuh cuman berlaku buat publik doang. Nah, gimana sih caranya kalau mau nggak kelihatan sama publik, tapi nggak mau kelihatan juga sama teman dekat kalau mau kalau online. Jadi nggak mau kelihatan sama dua-duanya gitu. Gampang banget nih. Kalian tinggal main aja tanpa pakai koneksi internet. Kalian bisa main mode custom tuh yang nggak pakai koneksi internet. Jadi kalian harus relog dulu sebentar. Nah, ini kalian harus relog kayak gini, tapi jangan pakai koneksi internet. Nah, tuh. Jangan pakai koneksi internet. Nanti bakalan di ada menu buat masuk ke mode offline. Kalian tinggal klik confirm aja, terus nanti kalian bakal masuk ke mode offline. Mode custom. Nah, di mode offline ini tuh nanti kalian bakalan gak kelihatan online tuh. Baik sama publik maupun teman kalian. Jadi nggak ada tuh yang bisa ngeliat kalian online. Nah, kalian bisa main aja nih di mode-mode ini gitu ya. Jadi cara itu dua cara buat gak kelihatan online ya walaupun kalian lagi main ML ya. Thank you banget yang udah mau nonton, jangan lupa tungguin video-video terbaru dari channel ini. Terima kasih.